Hai hai teman kece, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan Kak Fikri. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan topik kebugaran jasmani. Langsung aja yuk kita ke soalnya. Variasi gerakan, yaitu cara melakukan suatu gerakan yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. Salah satu contoh variasi gerakan yaitu latihan daya tahan otot dengan cara melakukan gerakan side plank. Gerakan side plank merupakan variasi dari gerakan plank yang melibatkan kedua lengan dan ujung kaki sebagai tumpuan berat badan. Posisi tubuh yang benar ketika melakukan gerakan side plank yaitu... Nah, untuk tahu jawabannya, langsung aja yuk kita bahas. Gerakan side plank merupakan variasi dari gerakan plank. Gerakan ini merupakan bentuk latihan daya tahan otot lengan, otot perut, dan otot paha. Untuk melakukan gerakan side plank, diperlukan ketahanan anggota tubuh yang menjadi tumpuan berat badan, yaitu kedua lengan dan ujung kaki. Teknik melakukan side plank yaitu 1. Sikap awal tubuh berbaring, telungkup di atas matras. 2. Tempatkan satu lengan dan satu ujung kaki di atas matras. Lalu, posisikan siku sejajar dengan bahu. 3. Posisikan tubuh menghadap ke salah satu sisi, baik itu kiri atau kanan. Lalu, angkat pinggang sehingga yang menyentuh matras hanya ujung kaki dan lengan. 4. Posisikan salah satu kaki yang tidak digunakan untuk bertumpu di atas kaki tumpu. 5. Tahan posisi tersebut selama beberapa detik dan lakukan hal yang sama dengan posisi tubuh menghadap ke sisi sebaliknya. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, jadi sudah tahu kan teman kece jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Bertumpu di atas matras dengan satu lengan dan satu ujung kaki, tubuh menghadap ke salah satu sisi. Gimana teman kece? Mudah kan? Nah, Kak Fikri masih punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece jawab di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.